Polres Bangkalan berhasil meringkus seorang kurir sabu. Modusnya pelaku sengaja menyimpan sabu dagangannya di dalam busa jok motor. Pemuda kurir sabu yang berhasil dibekuk polisi diketahui berinisial A, warga Kota Surabaya. Tersangka diamankan usai kedapatan tengah melakukan transaksi jual-beli sabu di jalan sepi Kecamatan Kamal, Bangkalan. Modusnya untuk mengelabui petugas, tersangka sengaja menyimpan sabu dagangannya di dalam busa jok motor miliknya. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu poket sabu dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli sabu. So, ada beberapa pemuda menggunakan kendaraan jenis Vario, akhirnya dilakukan pemeriksaan, dicek. Ternyata setelah diperiksa kendaraannya, terdapat barang jenis sabu yang diselipkan di bawah jok kendaraan. Seperti itu, untuk mengelabui petugas.